KB dan NOT mau belanja untuk persiapan. Kita mau holiday. Tomorrow. Lah ini deh tadi gua ngapain? Selamat pagi. Kita hari ini mau berenang, guys. Dan muka gua lagi buka bantal, mending kita fokus ke mereka yang lagi akan berenang ya. Hari ini hari pertama kita holiday. Dan kita aduh. Look at this is barang-barangnya Kak Anggi. Oh, dia lagi. Ibu mau kemana, Bu? Good morning. Udah selesai ya? Disapa-sapa ya? Lu ngapain, Kak? Pernah. Ayo. Good morning. 18, 19. No, no, no. Few inches later. Kamu mau ikan lohan? Hei, kasih kita makanan dong. Oh, salah ya. Kamu? Hai. Hai. Hai Milek. Hai. Hai Milek. Hai. Hai. Aku kayak adegan-adegan itu dong, sampo dong dibuka. Tereret. Tereret. Ter. Terer. Tunggu, belum basah, belum basah. Belum basah katanya. Ini orang berenang dulu kagak habis-habisnya apa ya? Kanggi. Kanggi kedinginan orang tua. Mana Kanggi? Spirit berarti. Ke toilet ya. Ada toilet. Kecipirin lagi di gobrol. Hancur host Juliet anjay. Bagaimana pendapat Anda ketika dibilangnya berenang itu bisa hamil? Gimana caranya gitu maksud? Mungkin spermanya berenang kali. Ih gila. Lu pakai celana nih ya. Iya. Kan? Uh-uh. Otomatis kan jarangnya ketat tuh. Uh-uh. Masuk aja gak bisa. Pakai kolong, pakai celana lagi. Mungkin dia mencari celah-celah di antara celah-celah yang lain. Tapi gak muat juga sih. Ciamik. Ini kakak ini gak? Kelihatan gak?
Kelihatan. Coba aku mau masuk. Masuk jangan ke dalam. Jangan terlalu jauh ya. Iya. Gue makin ini nih. Sini sini kakak yang pegang. Oke. Okay. Sini. Satu. Hi Juliet, welcome to Bogor. Gini dong. Ya, kok mati? Enggak. Ini aku mau ini mati enggak layarnya doang yang mati. Oh ya. Gimana? Rasanya berenang setelah sekian lama? Karena berenang itu adalah sebagian dari jiwaku. Oh ada piranha muncul. Aku butuh berenang bersama dengan lelaki, tetapi lelaki-lelaki di sini nggak ada yang mau berenang, gimana dong? Oh. Karena aku sedih. Tuh, udah ada yang mau berenang. Tuh. Oh, sama. Tunjukin ke itunya. Mami tuh ngerokok, gak perlu juga. Bang, jangan masuk, nanti kami hamil, Bang. Jangan masuk, nanti kami hamil. Iya, dia cek suhu dulu. Dia cek suhu dulu. Iya, kakinya. Gini dulu ke tangannya. Ya ilah. Kak coba tadi harusnya kakak pas lagi itu aku rekam enggak? Enggak tahu deh. Ayo Bang. Ayo. Enggak bisa langsung nyebur, dingin banget. Dingin banget juga. Oh iya. Kanggi nyebur coba tadi Kak. Wah, gitu Kak. Tadi dari sini Kak. Atau dari sana. Aduh, ini dibulangin lagi dingin banget nih. Jadi saya kalau udah berenang kan. Enggak mau gua gede. Gua enggak gede. Agak. Apa? Coba. Iya. Ya. Ya ngepel ini tuh. Ini yang katanya kolam renang biar enggak licin dipel. Iya. Aduh, ini ada air kayaknya. Woi, sambil sebat dulu. Cek suhu dulu. Sorry netizen, gua enggak bisa direkam. Aduh. Ini ada yang menggigil kedinginan, guys. Ada yang menggigil kedinginan, guys. Itu lagi diskusi untuk makan apa. Kita kayaknya enggak ada yang peduli mau berenang. Enggak ada, Bang. Bang, maaf Bang, berenang ribet banget sih, cek suhu, kaporit. Kesel gue dengernya. Bentar lagi cek kedalaman. Iya. Cek kedalaman. Gue biasanya enggak gini-gini banget sih ngejulitnya, guys. Kalau misalnya kalau enggak nge-vlog atau di anjir nih tendang gue anjir. Anjir sakit. Anjir. Langsung tepat kepada ini. Bang, ini tadi muji. Apa, Bang? Sorry, Kak. Ayo, yeah. Ayo. Enggak, kakinya dulu pelan-pelan. Coba kakinya dulu, Bang. Ambil kamera dulu. enggak, jangan, tapi dari bawah begini. Coy. Apa lagi? Kayaknya di sebelah sana itu sekarang berat. Dia berenang, kayak ribet banget ya. Iya tuh kan mau berenang aja kudu ngapain gitu kan? Itu kan daun, bukan itu kodok. Daun bukan kodok. Ya Allah, Robi, astagfirullahaladzim. Apalagi di situ? Ribut banget hidup. Kenapa kak? Repot banget mau punya laki. Ada, pakai kacamata renang, masya Allah. Kacamata hitam lagi. Cek suhu, kaporit, kacamata renang, apa sih sayang? Iya. Wes. Jung. Bang kita enggak dalam ya? Wan. Abang bisa berenang enggak? Enggak bisa. Ngapain masuk situ? Bang itu dalam. Bisa. Bagaimana perasaan Anda melihat pacar Anda begitu? Dia mau naik lagi. Berenang lah Bang. Ya udah jalan. Jalan. Nah. Berenang tapi berenang.
apa? Katanya suruh berenang. Baru nyemplung. Baru dia baru nyemplung. Bantuin masak pada sarapan pada berenang. Lah kamu video juga. Tahu bawel banget nih ini. Apa nih statusnya dia? Statusnya dia. Pokoknya paling tinggi itu adalah madam. Iya, madam Mak Dau. Loncat-loncatan mau direkam dong. Ah, loncat-loncatan. Lu aja kedinginan bang, loncat-loncatan. Kamu mau direkamin, coba kamu dari situ deh. Dalam bu. Oh sini aja, dari makin sini. Makin lama makin gua ini nih. Dari sini sayang. Ayo. Satu. Dua. Bentar. Udah naik lagi, maaf. Cepet amat. Dingin. Hiji lara. Telu, arahin ke kamera ya. Satu, dua, tiga. Ayo bang. Airnya mujur semua. Iya. Ayo bang. Hiji, loro, telu. Dingin lagi. Dingin. Tambah ini tadi. Sampai. Iya, gua sampai. Abu. Tambah ini tadi tan. Renang semua anjir. Enggak ada lagi nih, berang lagi nih. Ini doang. Ayo bang. Lagi nelay tadi. Udah. Nyemplung lagi. Kerja. Nyemplung lagi. Ayo. Berdua lagi. Dong, bertiga dong. Oh, bertiga. Iya, Iwi. My trip to time run. Sini gua ke kami deh. Eh, gua kami deh sini. Lu pada loncat. Ayo berempat. Ayo. Hai, my trip. Gitu. My adventure. Huha. Maaf ini enggak bisa dari sini banget ya? Bisa lah. Oh. Itunya mati lagi. Mana di pencet layak ya? Ah, oke, okay, yuk. Mau dari mana? Sini aja, Bu, jangan dalam-dalam. Dalam tuh, Bang. Dalam, cuy. Mending sini aja. Kak, dalam sini, Kak. Jangan. Dari sini nih. Dari sini. Bagusan dari sini nih. Tadi Hena udah dua kali. Oh. Cuma masih agak masih dingin. Olahraga ya. Wi. Perlombaan berenang, ayo. Perlombaan berenang. Oke, berenang nih. Ayo. Okay. Ini enggak ada yang masak musik gitu. Berdua, sini ayo. Tuhan. Ini Juliet sama produser Juliet lagi berantem. Ah. Satu. Dua, tiga. Coba kita lihat ya. Dua, tiga. Kamu dua. Ada yang pacaran.
jangan. Ada pacar. Ayo. Satu. Nyalam ya. Satu. Salam juga ya. Iya. Nyalam juga. Iya. Iya. Ayo, vokalis. Bertiga. Hah? Udah berdua aja dulu. Susah banget sih. Satu, dua, tiga. Ya, gak kuat. Belum juga ini. Ulang. Sini. Kapan lagi kamu cuma nama aku di kolom berenang? Jangan. Kok gue yang rekam? Agus, yuk. Kapan lagi lu sayang direkamin Dewi? Ayo, buru. Itu ya. Ya, satu. Ya. Lagi cuman enggak? Enggak ada. Biar langsung viral. Enggak mau. Dua modus aja. Iya, semua ya. Jangan membuat mata gua katarak di malam hari ini, di pagi hari ini. Ayo, satu. Bagus deh. Satu, dua. Oh, kamu itu cuman. Bisa. Jangan. Bener ya? Cuma gitu doang. Bisa enggak? Sanggup kok? Ayo aku buka mata. Goblok. Kenapa deh? Kok ketawa? Ayo coba. Aku mulut-mulut doang julid, tapi otak masih tidak julid. Satu, dua, tiga. Cuman kedinginan, bukannya makin hangat. Hah? Ibadah. Lu kira nih trip mandi. Aduh. Gitu kata. Mana buat komen di sini dong? Emang nanti. Sekarang aja. Ngapain? Lu julid di kolam renang sampai di dalam gitu, kita ngomong. Abul abul. Abul abul. Bosku ngulek bosku. Ngulek bosku. Hai, ini chef masak. Tuh gua basah, maaf ya. Itu apa? Ini telur. Boleh dicomot enggak sih? Jangan. Apa? Widih, tukang masak sambal ala Jeffrey Leonard si sombong. Ini yang masak, guys. Saya mah berenang aja. Ini yang masak. Tuh. Aku sebenarnya bisa masak. Tapi gak dibolehin karena gue nyonya, ya kan bang? Hei. Maaf ya, basah ya. Aku lagi ngerekam ya guys. Lagi ngerekam. Jangan ngomong pas tadi gak ada gam. Just kidding bro, itu yang ada agak. Abis gimana ya? Waduh. Laper nih pada. Iyalah. Oh, langsung pakai kacamata. So artis kalian dah. Laper. Hah? Menggigil. Menggigil Bang Abri. Few inches later. Hi guys. Kali ini kita akan melihat proses masak makan siang. Ini ada Nyonya Isma yang sedang mengupas tempe.
Ini mau buat apa, Ibu? Tempe goreng. Wow. Tempe goreng. Kita lihat prosesnya. Ini mau ngapain, Bu? Dokumen tepung. Ini tepung. Ini Bapak lagi ngapain, Pak? Lagi nyanyi. Kita bayam ya? Oke. Okay. Saya curiga sih sebenarnya Bang Jepri ini antara jadi chef apa sebagai marketing. Dia ya, calon bapak rumah tangga yang baik. Istri bekerja, suami di rumah. Emansipasi. Emansipasi, Bu. Iya. Berani kotor itu bagus. Ada yang karaoke suara malas banget itu, maaf siapa ya? Emak kayaknya. Ini mama dia. Oke, guys. Nanti kita makan siang. Dan kita akan menikmati masakan Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu. Bapak Ibu sama Bapak Ibu, Ibu sama yang di sini. Semangat semua. Banyak banget, Kak, kita banyak. Oke, okay. Karena mereka lagi proses masak, sekarang kita akan melihat proses rekaman. Proses rekaman ya. Ampun, gua ampun. Hai, Ang. Hai. Ini ada Adel. Adel lagi ngapain? Pakai hand cream. Backlight. Aku yang nyanyi. Ibu lagi nyanyi apa? Leondra. Leondra. Oh. Iya. Ini teknisinya ya? Iya, betul. Teknisi bayaran. Oke, guys. Ini the day pertama. Day pertama kita liburan, ya. Jadi ceritanya kita ada di lokasi di Bogor dan kita ada di villa keluarganya Bang Jeffrey. Dan kalian pasti iri banget sama kita karena view-nya bagus sekali. Mau lihat? Oke. Di situ ada gunung, guys. Itu ada Gunung Salak. Gila, 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 gila. Kenapa gak betah ya? Mantap. Yaudah ya guys, nanti kita balik lagi. Ini cinta. Iya, nanti cinta. Asik. Few inches later. Hari ini udah malam, guys. Udah malam. Terus chef yang gantian masak itu Maria alias Marjan alias Sopo lagi nama muntah di episode yang lainnya. Always tetap kita masak tempe. Maaf ya karena kita subscriber dikit, jadi cuma ada tempe. Mau masak daging sapi, sapinya belum dipotong. Ya, sapinya kemarin kita hari ini kita nggak ikutan ngantri kurban. Nah ini anak kecil paling kecil di channel kita. Yang munculnya baru sekali di channel kita. Cuma punggung doang. Yang terakhir belum dimuncul-munculin, sabar ya nak ya. Tapi aku udah masuk ke ucapan sama Kak Toko. Oh ya, yang pakai gaya TikTok ya. Udah pakai, udah masuk di pas
lebaran kan. Terus? Udah itu dong. Kelihatan kurus loh kamu di sini loh. Lumayan lah ya. Ini ceritanya mau pakai sambel tapi kecapnya kebanyakan. Gak apa-apa, kan bisa disimpan besok. Iya bisa sih. Ini juga the power of cabe. Dan ada apa? Aku. Gila. Apa? Masih kurang. Aku selalu bersama dengan handuk merah ini. Setiap kayaknya kalau lagi makan, aku selalu bersama dengan handuk merah ini ya. Baru mandi, Chin. Enak baru mandi. Hah? Enak baru mandi. Namanya juga nyonya. Iya, nyonya mau. Jadi buat abang-abang ya. Udah bisa audisi dong ya. Audisi. Hari ini kami akan membawa is dari segala emosi jiwa. Pinggulnya ya goyang-goyang anjir. Dan yakinlah suatu hari kopirat udah. Bersama kami di sini. Lihat mukanya serius banget. Terus gimana ya besok challenge? Challenge-nya apa? Samyang. Oh my god, nantilah ya. Sapinya seberapa banyak ya? Itu urusan Maria. Maria. Iya. Mulut lagi kan? Sedih kan? Aku muncul dong. Kalau begini aku muncul enggak? Muncul dong. Ya ampun rambut gua anjay. Lemak-lemak gelambir. Noh, noh lagi teriak. Kal. Hey, hey. Nih. Ketawa. Nah, ini adalah personil tetap di kamar di kamar mandi di dapur. Dan ini. Hey, hey, hey. Siapa yang paling tetap? Hah? Ada yang paling tetap di sama pacarnya, Jeprong. Pokoknya siapapun yang masak pemantau ini. Agnes Monica. Cinta. Enggak penting. Belum mandi Dewi. Mandi apa? Bentar. Tadi pagi duang mau ngiri aku bangun gara-gara jet. Emang gitu bangun. Maka subuh ikut enggak? Apa? Iya, enak seger. Iya. Ini adalah wanita-wanita yang godain emas-emas parah. Kan kami cuma bercerita. Ayo, ayo dengar ceritanya. Ceritanya apa, Mas? Kan ceritanya ngeri itu kamar-kamar. Hah? Semalam ada yang gangguin enggak? Ada. Gua gak takut. Udah itu, jadi enggak? Udah itu, jadi enggak? Entah gue berakhir. Kayaknya udah pada gak sanggup deh.